Amin menyebutkan program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo penuh kebohongan. Amin Rais berkata, ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat bagi tanah sekian hektar. Tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki oleh kelompok tertentu, seolah dibiarkan. Nah kalau kayak yang dulu-dulu setahun hanya 500 ribu, saya hitung 160 tahun baru rampung. Mau 160 tahun baru megang sertifikat. Udah enggak ada kita. Saya hitung 160 tahun baru rampung. Enggak. Saya perintahkan kepada menteri, ini tugas menteri untuk menyelesaikan urusan sertifikat. Pak, juru ukurnya kurang. Juru ukur kurang, tambahi. Udah. Caranya urusanmu bukan urusan saya. Iya kan? Masa presiden ngurusi juru ukur juga? Aduh. Tapi bagian sebagian orang, pokoknya sebagian kecil Pak, sedikit Pak, nggak banyak, sedikit. Ya. Pokoknya apa yang Pak Jokowi itu nggak ada. Kerjanya nggak ada, jelek semua. Tapi saya mengatakan rakyat itu punya hati, punya mata. Dia lihat kenyataan. Oleh karena itu tidak heran kalau Pak Jokowi itu surveinya di atas 72%. Kenyataan. Baik banget dan wah ternyata wah Aura emang presiden terbaik kita sih menurut aku. Humble banget. Terima kasih Pak Jokowi sudah hadir di warga Semarang. Jadi antusias di Semarang ini sangat menunggu kehadiran Bapak. Habis itu lihat Pak Jokowi, kita langsung foto. Gitu. Ya kaget. Ini pertama kalinya kita ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi, kami izin foto bareng. Gitu. Habis itu akhirnya ya kita selfie. Gitu. Ini tadi adik saya di sini. Ini saya nganter cucu main-main di mall ini. Kemudian kami mendekat, lalu Pak Jokowi saya senyumi, lalu saya dipanggil untuk bertemu. Karena kami semua sih mengidolakan Pak Jokowi. Deg-degan aku mas. Deg-degan. Rasanya nervous kok yang ketemu pacar mas. Pokoknya buat Pak Jokowi saya selalu. Pokoknya saya terus lah. Pokoknya buat Pak Jokowi sekeluarga sama buat semuanya pokoknya Mas Pampres juga. Baik banget dan wah ternyata. Wah Aura emang presiden terbaik kita sih menurut aku, humble banget. Ya terima kasih sekali banget telah hadir di Kota Semarang di Paragon yang saya tempat kerja gitu Mbak. Terima kasih Pak Jokowi sudah hadir di warga Semarang, jadi antusias di Semarang ini sangat menunggu kehadiran Bapak. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iryana Joko Widodo tiba di tempat acara. Tolong sertifikatnya diangkat. Yang berada di Padang, di Bengkulu, di Jogja, di Bau-Bau, juga semuanya diangkat, mau saya hitung. Karena hari ini dibagikan 705.194.000 sertifikat. 705.000 sertifikat yang dibagikan hari ini. Jangan diturunkan dulu, diangkat semuanya. Mau saya hitung yang berada di Semarang, sebentar.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, 10.350, betul. Ditambah lagi yang berada di Sumatera Barat, di Bengkulu, di Yogyakarta, di Bau-Bau, seluruhnya berjumlah 705.000 sertifikat yang dibagikan hari ini. Nanti tanggal 28 Desember kita akan bagi lagi 1.080.000 sertifikat seperti ini, semuanya akan kita bagi di seluruh tanah air. Karena target kita tahun ini 5 juta sertifikat harus dibagi. Tahun depan target kita 7 juta sertifikat harus dibagi. Tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus dibagi. Dan setelah itu 10 juta. Pak Kanwil BPN di seluruh tanah air, saya tahu seluruh pegawai BPN bekerja pagi, siang, malam untuk menyelesaikan target yang telah saya tentukan. Dan saya tidak mau ditawar. Tidak mau, karena rakyat menunggu sertifikat ini. Kenapa ini harus diberikan? Setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke kota, ke kabupaten, keluhannya apa? Keluhannya selalu yang banyak ke telinga saya ini sengketa tanah, sengketa lahan. Karena rakyat enggak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah. Ada dengan tetangganya, ada masyarakat dengan masyarakat, ada masyarakat dengan pemerintah, ada masyarakat dengan perusahaan swasta, ada masyarakat dengan BUMN, ada. Ini tidak boleh dibiarkan terus. Kita harus, semuanya harus bekerja keras agar sertifikat ini segera dipegang oleh masyarakat. Benar enggak? Di seluruh Indonesia harusnya 126 juta yang harus sudah bersertifikat. Tahun kemarin baru selesai 46 juta, masih ada 80 juta yang belum bersertifikat. Ini tempatnya sengketa di situ. 80 juta. Nah kalau kayak yang dulu-dulu setahun hanya 500 ribu. Saya hitung 160 tahun baru rampung. Mau 160 tahun baru megang sertifikat. Udah enggak ada kita. Saya hitung 160 tahun baru rampung. Enggak. Saya perintahkan kepada menteri. Ini tugas menteri untuk menyelesaikan urusan sertifikat. Pak, juru ukurnya kurang. Juru ukur kurang, tambahi. Dah, caranya urusanmu bukan urusan saya. Iya kan? Masa presiden ngurusi juru ukur juga? Aduh.